Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sedoyo jamaah majelis zikir sabilillah, mugi-mugi tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Bung Muhammad Sidarta, waketu ingkang kula hormati Bung Muhammad Soleh SPD SH, mudah-mudahan terus menjadi orang yang soleh. Sebab nak terus dadi wong soleh berarti iso dadi tonggone ati. Allahumma tonggo ati iku Allah lima perkara kaping pisan maca sama nane kaping pindho salat wangi lakonana kaping kalu wong kang kumpulana kaping papat kudu waten ingkang luwe kaping lima wikir engkang suwe salah sawijine sapa bisa ngalakoni insya Allah Gusti ngicapai Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa Muhammadin adadama bilmila isolatan dari mata kita sallallahu Muhammad. Jamaah yang terhormati, hari berganti hari, tahun berganti tahun, adat semakin merosot, moral semakin tidak terkendalikan. Hari-hari ini betapa banyak
orang yang mengandalkan kecerdasannya tapi tidak pernah mengedepankan hati nurani. Wong itu akeh-akehe nak cocok ambek akali dilakoni, nak gak cocok ora dilakoni. Meskipun sing cocok ambek akal niku kadang-kadang ya ora cocok ambek aturane Gusti Allah. Makanya Rasul pernah mengingatkan kepada kita semua, sayati zamanun ala ummati yafirunal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman, suatu masa di mana umatku, kata Rasulullah, bukan umat yang lain, tapi umatku akan lari dari ulama dan lari daripada para fuqaha. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapakah ulama itu? Ulama adalah orang yang alim di bidangnya dan dia mau dan mampu mengamalkan ilmu. Sedangkan fuqaha adalah orang yang ahli hikmah. Omongannya penuh dengan makna, hatinya bening. Orang di zaman akhir, kata Rasulullah, dia akan lari dari ulama, lari dari fuqaha. Artinya apa? Dia tidak lagi menghiraukan halal haram. Dia tidak lagi menghiraukan ini sesuai aturan Allah atau tidak. Tapi kalau itu menguntungkan dirinya, maka dia akan tetap melaksanakannya meskipun itu dilarang oleh agama. Wa masyalli ala Muhammad. Kalau kehidupan sudah seperti itu, kalau istilahnya wong Jawa urip wis gawe sak karepe dhewe, ora gawe aturane Gusti Allah, ora gawe aturane Rasulullah, faya betalihimu wahu bisalasin baliat. Maka Allah akan menurunkan kepada mereka itu dengan tiga cobaan yang sangat-sangat besar. Apa tiga itu? Ulaha yarfa'ullahu barakata min hasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari hasil usahanya. Wa masyallah Muhammad. Berkah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Kalau tidak berkah, berarti tidak bertambahnya kebaikan. Cirinya hasil tidak berkah, cirinya duit itu gak barokah, minimal ada empat. Satu, gampang goleke, yo gampang enteke. Tahu ngalami ngoten niku? Oleh gampang, enteke yo gampang. Bahkan sampai mati ora ditinggalan apa-apa. Iku berarti rezekine gak barokah. Kayak sampean eling-eling ngoten niku nggih. Oleh gampang, enteke yo gampang. Ora sing ngoten niku. Wong itu kok. Nomor 2, ya. Cirinya rezeki gak barokah itu tidak menimbulkan ketenangan di dalam hatinya. Duwe akeh tapi gelisah. Duwe akeh nak bengi ra iso turu sebab ngitung duwe. Teko wong lah ya duwe akeh kok gawe turu angkur. Gak iso ayem tapi dihantui rasa kecemasan karena memang di dalam rezekinya hilang keberkahan. Nah sampean gak masalah duwe akeh gak iso turu iku. Utange diangge teko. Dua, yang ketiga, ciri rezeki gak barokah itu menimbulkan penyakit dalam kehidupannya. Bojone ayu, bae nol, pokoknya ya jos, tapi diabeten. Kira-kira no, uang yang diabet orang arah iso, masuk bojone ayu lah.
kanggo. Alhamdulillah Pak Joni niku gak kena diabetes, makane Mbak Nurul tetep kanggo alhamdulillah. Tiange teko. Nomor sekawan, giling-giling. Cirinya rezeki enggak barokah itu kalau dibuat kemaksiatan enteng mengeluarkannya. Nak gawe nyawer penyanyi enteng. Digawe nggo ana ngombe koncone enteng. Jasi to kok. Tapi nak ana otak masjid lewat wonge turu mediri. Nak gak turu disuruh cepet. Pak RT golek tarian lawange ditutup. Takmir masjid arep pengajian lampune dimateni. Pokoke angel, duwee dicemeteni, dilebokno dompet, diselareki pisan, dilawi nyaten. Nak kanggo kebaikan, tapi nak gawe nyawer penyanyi, gawe nukokno ngombe, digawe rondo-rondo teles. Nyah nyoh. Kancane sapa iku? Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor kali. Kalau hidup ini sudah desa karepe dhewe, maka yusallitu wallahu alaihim sultanan zalima. Mereka akan menguasakan kekuasaan kepada orang yang paling zalim di antara mereka. Jadi nek ana kumpulan, ana sekelompok orang kok ndadekno pemimpin sing paling zalim di antara mereka. Paling zalim itu sing paling kejem. Sing paling mentolowan, sing paling rada beda. Iku cirine berarti hidupnya sudah tidak nurut dawe Allah dan dawe Rasulullah. Wa sallallahu Muhammad. Sing nomor 3, lah niki sing terakhir ini yang paling bahaya. Bahaya ya. Bahayane temenan. Kadang kan sajane bahaya tapi gak spiro. Nah, iki bahayane temenan. Apa yang ketiga ini? Yakhrujuna minat dunia biwairi iman. Dia keluar dari dunia. Artinya keluar dari dunia ini artinya apa? Mati tanpa membawa iman, alias mati ini kafir. Na'udzubillah min dzalik. Cilik ngaji ning musola pesantren, gede dadi wong apik, tuwek dadi wong apik, arep mati malah dadi wong elek. Muga-muga kula panjenengan mboten kados ngoten. Jadi perlu diingat, ini adalah kemalangan yang besar apabila yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman. Sebab nek wis mati kafir, iku wis ora iso dikirimi doa. Pas wis seje. Tapi nek sampean sik duwe iman, duwe Islam, maso sering nyawer penyanyi, maso sik seneng-seneng karo wong-wong mriku. Tapi nek mati sik duwe iman, mati dalam keadaan pas mati sik padha, insyaallah didongakno mati zikir sabila. Teman-teman kita yang berada di alam bersasana tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita istiqomah menjaga iman ini. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah justru iman ini lepas dari dada-dada kita semua. Kiranya ini kau sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.